Di sebalik keceriaan, siapa sangka terselit satu kisah duka menyelubungi pelakon dan penyanyi Ifa Razah. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi episod 3 Borak Kelami yang ditayangkan jam 9 malam, Ifa mendedahkan perit getir bergelar seorang janda berhias. Menurut Ifa, satu hakikat yang terpaksa ditelan oleh seorang janda adalah banyak kesusahan terpaksa dilalui berbanding bahagia. Memetik laporan gempak, saya ni ada dua episod bergelar janda. Dulu masa sebelum jadi artis, saya dah bercerai. Tahan setahun je perkahwinan tu. Saya senang je kalau suami tak boleh bagi zuriat, saya ceraikan je. Selepas jadi artis, saya kahwin kali kedua. Namun tetap diceraikan sampailah perkahwinan ketiga. Orang nampak saya ceria bergelak tawa, tapi realitinya banyak dugaan bergelar janda. Masyarakat pandang janda ni hina, jahat dan berdosa sangat. Kita tak minta jadi begitu. Tiada wanita dalam dunia ni minta diceraikan. Jelasnya sepanjang menjadi janda juga, dia kerap berdoa kepada Allah SWT supaya dikurniakan suami yang mampu bimbing dan jaga dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, selepas kehancuran yang saya lalui, Allah hadirkan suami yang terbaik buat saya. Now dah masuk ulang tahun ke-17 selepas 20 tahun kami bercinta. Program ini juga diklarifikasikan untuk tayangan 18 tahun ke atas kerana mengandungi aspek kedewasaan yang tidak keterlaluan dalam setiap topik perbincangan.